Halo, ketemu lagi dengan saya. Oke, saya akan memberikan tutorial cara pembuatan slider sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan yang cukup gampang dicari. Oke, saya di sini pakai bahan untuk relnya, pakai pipa stainless diameter 19 mili, panjang 70 cm. Saya pakai dua. Nanti untuk relnya dua pipa stainless. Ini banyak lubang. Ini masih lubang. Nah, nanti di pipanya ini pakai ini pakai aluminium. Untuk tempat ulirnya nanti. Ini pakai dua stainless, bahannya lagi baut panjang 2 cm, ukuran 6 mm, kuncinya pakai yang kunci 10. Kuncinya pakai kunci 10-an. Ini pakai 8 baut. Murnya ada 8. Pipa gas istilahnya panjang 11 cm. Panjang 11 cm, diameter 32 mm untuk dudukan bearing, ini untuk mur tempat ball head atau bullet head. Ini karet untuk dudukan bagian slider atau kaki-kaki slidernya bagian bawah, ada 4. Terus ini baut panjang 4 cm untuk dudukan untuk bantalan karetnya. Terus bearing saya di sini pakai bearing bekas ukuran 627. Bearingnya pakai ukuran 627, jumlahnya ada 8 bearing. Terus ini plat strip panjang sini sampai sini 15 cm. Ada 2. Ini nanti untuk dudukan slider bagian kanan kiri. Dan ini sama ukurannya dengan ini. Mur untuk pengunci relnya dengan dudukan sini. Nanti dikunci bagian sini. Nanti kita lubangi di sini. Oke. Dan ini aluminium as atau solid, bisa diganti dengan besi. Saya di sini buat sendiri, casting sendiri. Jadi aluminium pipa, awalnya itu pipa seperti ini. Terus saya bikin aluminium, saya casting, saya lelehkan aluminium dan dimasukin, dituang disini. Cairan aluminiumnya itu dituang disini dan nanti ketemunya aluminium yang ya lumayan lah daripada beli bikinan sendiri. Ada empat nanti untuk bagian ujung-ujung sini. Ada empat kanan kiri. Terus apa lagi ya, penggaris, jangan lupa penggaris. Dan ini penggores untuk menandai titik-titik yang akan dilubangi nanti untuk tempat bearingnya. Oke, meteran. Oke, pertama ini kita pasang dulu aluminium yang ini panjangnya 2 cm, diameternya 17 cm. 17 mili. Diameter 11 mili kita masukin sini. Nah, tapi sebelum dimasukin ini dikasih dengan lem besi. Lem besinya pakai Dexton yang 5 menit biar cepat kering, cepat keras. Bisa langsung diaduk di tepi-tepinya. Oke, kita kasih lem di masing-masing aluminiumnya.
Ini lem besi Dexton perbandingannya satu-satu. Dikit saja, soalnya kita nggak terlalu banyak. Campur. Dan jangan lupa bagian pipa di sini juga dikasih tipis saja, tidak perlu tebal-tebal. Ratakan. Oke, satu, semuanya harus dikasih keempat-empatnya. Ya, slider ini nanti panjangnya 70 cm itu idealnya untuk DSLR saja, karena beban DSLR itu lebih ringan. Kalau untuk kamera-kamera besar sebenarnya sih bisa, cuma jangan terlalu dipaksakan. Oke, satu sudah selesai, tinggal yang kita nyiapin dudukan bearingnya. Ini nanti ada 8 sisi sini 4 bearing, jadi total semuanya ada 8.